Ngomong-ngomong, Meiza gak sendirian nih. Meiza ditemani sama Tia. Say hi dulu dong. Buka maskernya dulu bentar. Suatu hari, si Putih sedang membangun sebuah rumah kayu untuk ia tinggali. Tuk, 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 tuk. Tada! Rumah kayunya sudah jadi. Namun, beberapa menit kemudian, ada badai yang menerjang rumah milik si Putih. Membuat rumah milik si Putih menjadi hancur. Beberapa menit kemudian, ada banjir yang menerjang rumah milik si Putih. Si Putih sangat sedih. Tiba-tiba datanglah seekor gagak baik hati yang berbicara kepada si Putih. Memiliki akar gantung yang sangat banyak. Kira-kira pohon apa ya? Ada yang tahu nggak? Permisi, apakah Anda kakek pohon pinus? Aku bukan pohon pinus yang kau cari. Jika kamu mencari pinus temanku, pergilah ke sana. Mungkin kamu akan menemukannya. Mendengar hal itu, sebenarnya si Putih sedikit sedih. Namun ia pun terus berjalan untuk mencari kakek pohon pinus. Selang beberapa menit kemudian, ia melihat sebuah pohon yang sangat tinggi sekali. Permisi, apakah Anda kakek pohon pinus? Aku ingin meminta terbentinmu, ucap si Putih. Aku bukanlah kakek pohon pinus yang kau cari. Aku adalah kakek pohon cemara.
pinus. Kakek pohon pinus pun memberikan terpentinnya untuk si putih. Si putih pulang dengan keadaan yang sangat senang. Sesuai instruksi dari kakek pohon pinus, si putih mencampurkan terpentin dengan pewarna favoritnya, yaitu warna kuning. Kalau warna favorit teman-teman, warna apa nih? Wah, beragam banget ya. Kalau Meza suka banget warna lilac. Setelah mencampuri terpentin dengan pewarna favoritnya, si putih pun mulai mengecat rumahnya dengan tersentuhan dan tersentuhan. Baiklah teman-teman, semenjak saat itu rumah si putih menjadi kuat, indah, dan tidak mudah rusak lagi. Tahu gak sih kalau terpentin itu adalah bahan dasar dari cat dinding yang selama ini kita gunakan untuk rumah kita? Wah, pengetahuan baru ya. Oke deh teman-teman, itulah akhir ceritanya. Kalau gitu, Meza, Makia mau pamit dulu. Nah, oh ya teman-teman, di masa corona seperti ini, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya.